tahu gejrot bos. Isinya tahu, ada sambal, dan ada kuahnya nih. Sekarang kita cobain ya tahunya nih. Gua udah keringetan aja nih bos. Oke, Francis. Kali ini gua mau cobain seafood. Yaitu gua mau cobain tahu gejrot. Kita lihat. Kang, tahu gejrotnya, Kang. Gocengan yang tadi ya. Satu. Satu dulu. Yang pedes. Makan sini bisa kan? Yang satu pedes. Cuman yang satu tadi enggak pedes. Tapi ntar aja, gua yang pedes dulu dah. Ini aja kuahnya aja yang enggak pedes. Kalau enggak pedes berarti enggak pakai itu ya? Iya, kalau saya yang pedas dulu pakai cabe ya. Tahu gejrot. Tahu gejrot bro. Tahu gejrot tuh sama tahu itu sama nggak sih Kang? Tahunya? Oh. Yang tukang itu tahu bulat, beda ya? Ah, tahu Sumedang ini mah ya? Bukan. Oh tahunya beda. Oh pokoknya beda lah tahunya ya. Enggak ada di pasar-pasar, Bang. Enggak ada ya? Ini bikin sendiri tahunya ya? Enggak ada yang bikin buat saya. Hah? Tidak ada yang bikin buat saya. Oh iya, buat bikin gitu ya? Oh, kirain tuh tahunya kayak tahu Sumedang gitu tahunya ya? Beda ya? Ini dilok-lok gitu ya? Agak pecah itu, Bang. Oh, kirain pakai apa namanya? Ulekan dulu baru dipindahin, kagak di situ ya? Tahu gejrotnya pedes bro, kita cobain tahu gejrot. Jadi tahu di gejrot, kita tahu rasanya kayak apa, nanti kita cobain. Ini gue mau pesen yang pedes. Tapi yang terlalu pedes juga, kita lihat gue kuat nggak makan pedes. Kalau nggak kuat ya sudah lah. Dan si kameramennya pengennya nggak pedes. Jadi itu cabe ada bawangnya, ada gulanya ya Kang ya. Ada gula, ada cabe, ada air gula itu ya. Sama air gula dicampur. Terus kasih tahunya. Ini ngetemnya di sini doang ya Kang? Iya. Dari pagi? Udah siang. Udah siang. Ini yang nggak pedes ntar aja Kang. Gue yang pedes saya dulu. Oh itu buat tahunya ya. Tahunya diambil dari kotak box, mystery box. Dari mystery box kita lihat tahu. Dan ini tahunya bukan kayak tahu Sumedang ya bro, bukan tahu, bukan kayak tahu apa? Tahu bulat. Tahunya memang beda. Oh disiram bosku. Terus makannya pakai tusukan. Oke okay, Kang. Tambah dikit lagi boleh Kang? Op, dah. Ini dia bros. Tahu gejrot. Lihat ininya udah ngeri banget ya bos. Nih. Tahu gejrot bos. Isinya tahu, ada sambal, dan ada kuahnya nih. Sekarang kita cobain ya tahunya nih. Gua udah keringetan aja nih bos. Kita cobain ya tahunya dulu. Oh sebenarnya jangan tahunya dulu, jangan tahu yang ada ininya dulu ya. Kita cobain muri tahunya yang belum kena sambal. Ini udah kena dikit-dikit sih, coba sini enggak, kita cobain. Tahunya emang beda bro, tahunya itu bukan tahu Sumedang, bukan tahu bulat yang digoreng dadakan itu ya. Oke, sekarang kita cobain yang pedes. Pedes banget bro. Kameramen mau? Ini pedes banget bro. Pedes.
Kameramen, kameramen kalau mau jilat aja. Mau nyobain jilat? Pedes. Kameramennya nggak kuat bro. Asli, pedes banget. Dan ini enak. Ini kayaknya kalau lagi flu atau lagi nggak enak, apa lu cobain yang pedes-pedes enak. Kita cobain kuahnya bos. Karena cabai rawit bro, cabai rawit, ada bawang merah, bawang putih, ada gula, gula Jawa. Itu wajar ya kalau pedes banget ya, asli pedes bro. Gua keringetan juga. Tapi buat kalian yang nggak suka pedes, pesennya jangan pedes pedes. Ya Bagas tadi aja mau cobain yang nggak pedes. Ini satu porsinya ini mulai dari 5.000-an. Tapi biasanya dia bikinin 10.000, tapi lo kalau mau request 5.000 juga bisa. Tahu kujot emang dari lu masih enak bro. Habis. Kalian pecinta tahu pedas? Terus di kolom komentar. Kira-kira tahu pedas mana yang harus kita review lagi? Atau pengalaman kalian makan tahu pedas, tahu pedas, tahu gejrot. Beda ya, ada tahu pedas, ada tahu gejrot ya. Pengalaman kalian yang makan tahu gejrot, yang paling pedas atau super pedas di mana? Tulis di kolom komentar bro. Dan jangan lupa bro, bantu like dan subscribe channel gue ini. Tembus 1 juta subscribe. Mukbang tahu gejrot asik kali ya. Oke, nanti gue mau kumpulin para konten kreator untuk mukbang tahu pedas, tahu gejrot yang paling pedas bro. Wah enak plus, udah gerobakan kayak gitu bro. Sekali lagi bos, gue Lensis. Kalian cara mendukung para UMKM kecil lu dengan kalian beli dagangannya. Mau sambil kirim aneh-aneh, beli aja dagangannya. Paling murah 5.000, lu beli 5.000. Paling murah 2.000, lu beli 2.000. Paling enggak dia udah seneng bro. Cekatan sama orang jualan dibelikan enak. Oke, ini gue habisin. Udah habis bos. Keringet. Tengah kuahnya. Ini udah habisin kuahnya. Masih ada sisa-sisanya bro. Sambelnya nih. Dia udah gak kuat. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa di like, subscribe. Sampai ketemu di street food selanjutnya.